Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama dengan channel kami, Seha Family. Sebelumnya terima kasih yang sudah klik video ini dan nonton video kami. Semoga videonya bermanfaat dan jangan di skip ya. Oke teman-teman online, hari ini share aktivitas hari ini ya. Nah, ini dimulai dari dapur seperti biasanya. Ini aku mau masak nasi. Nah, itu tadi ada sisa nasi kemarin, aku pindahkan dulu ke piring. Dan lanjut, ini aku cuci dulu tempat untuk masak nasinya ataupun periuknya. Dan aku juga udah cuci tadi, langsung aja aku ambil beras. Kemudian aku cuci dulu berasnya di belakang atau di samping rumah. Oke, udah. Ini tinggal nunggu air mendidih ya, karena ini aku lagi masak air panas, mau bikin teh. Dan sebelumnya juga hari ini aku mau cuci pakaian, karena hari ini aku libur. Dan ini take video tepatnya di hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022 ya teman-teman ya. Nah, untuk tayangnya sendiri biasanya itu mungkin besoknya di tanggal 30 atau tanggal 31 gitu ya, tergantung stok videonya masih atau habis nih gitu teman-teman. Oke, airnya udah mendidih, langsung aja aku bikin dulu tehnya ya. Dan sebelumnya aku mau tanya nih, gimana teman-teman semua kabarnya di rumah? Semoga teman-teman di rumah selalu diberikan kesehatan, dilancarkan, luaskan, rezeki dan segala urusannya. Dan satu lagi, semoga hajat serta cita-cita dan doanya juga yang baik-baik segera terkabul dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, lanjut, tadi udah bikin teh dan udah aku taruh depan ya tehnya. Ini sekarang aku mau isi air untuk pakaiannya yang mau dicuci. Itu juga aku sambil masak nasi di kompor ya, karena si rice cookernya belum ke servis karena belum sempet terus ya. Sebenarnya ada waktu gitu, kadang kalau malam udah kecapean jadi kelupaan terus ya. Dan lanjut, ini aku siramin dulu, disuciin dulu si pakaiannya. Biasanya kayak begini ya, kalau banyak aku pisah juga yang warna-warna terang. Nah, sambil ngisi air di mesin cucinya, aku juga sambil mau nyuciin perabotan yang kotor-kotor nih. Ini tuh sisa dari makan malam dan juga masak kemarin atau kemarin malam atau sorenya gitu ya, lupa. Jadi ini pada kotor, aku mau cuciin dulu. Karena saking banyaknya, daripada nanti numpuk tambah banyak, jadi langsung aja aku cuci ya. Sambil menikmati suasana pagi. Ini take videonya sekitar jam setengah tujuan sih, sebenarnya udah agak siang, tapi ini karena cuacanya kayaknya agak mendung jadi langitnya nggak begitu cerah ya teman-teman ya, bisa dilihat teman-teman di rumah. Nah, ini juga yang hijau-hijau nih tanaman kangkung teman-teman, kayak udah panjang-panjang gitu jadi kayak kangkung rawa. Nah, itu juga ada kucing lewat di jalanan depan. Jalannya masih tanah ya, belum diaspal. Tapi kalau udah keluar jalan gang ini udah jalan utama teman-teman ya. Nah, sekarang setelah tadi udah aku bilas perabotan yang kotor, dan aku lanjut lagi nih mau cari kangkung di bawah. Ini nanti mau aku masak untuk hari ini nih. Sebenarnya di kulkas masih ada sayuran sih, tapi aku hari ini pengen tumis kangkung dan goreng ayam. Karena kemarin udah beli ya, jadi itu buat lauk aja sih, biasanya digoreng. Pokoknya ini aku cari dulu lah ya yang muda-muda, yang batangnya masih pawalan gitu, yang muda aku potong-potong. Nah, itu kucing lewat lagi di jalan. Nah, ini aku kasih stiker tadi, Pak suami lagi muncul tapi lagi pakai celana pendek banget, seksi, jadinya aku kasih stiker deh ya. Lah, ini aku juga nyarinya tuh sampai sebelah sini teman-teman, karena kangkungnya itu tumbuh subur sampai dengan sampai sini tuh, sampai depan-depan, bahkan sampai nyebrang ke sebelah
kanan rumah juga, yang sisi kanan ini kan sisi sebelah kiri nih, kalau yang sebelah sini. Sampai di sebelah sana juga teman-teman, tapi masih dikit sih yang di sebelah sana, belum banyak kayak yang di sini. Oke, ini aku tunjukin hasilnya ya. Tuh, ini hasilnya. Dan tadi juga di sebelah sana tadi aku udah taruh di ember itu banyak. Jadi ini aku nambahin aja sih sebenarnya. Ini panjang-panjang ya, tuh. Bisa dilihat warna hijau. Ini kangkung kayak tanaman gitu, tapi kayak jadi kangkung rawa tuh karena udah ya panjang tumbuh terus, enggak keambil kan ya. Jadi kayak begitu deh. Nah, langsung aja ini aku mau cuciin dulu yang bersih ya. Dibolak-balik, dibilas-bilas, pokoknya setelah ini aku potong-potong dan setelah dipotong juga aku cuci kembali. Hari ini teman-teman di rumah masak apa nih? Atau teman-teman di rumah yang nonton video aku nih dari daerah mana aja, nanti bisa komen di kolom komentar. Salam-salam kenal juga untuk teman-teman di rumah. Yang anak perantauan juga salam kenal nih, kalian lagi di mana? Mungkin lagi merantau. Mau merantaunya di luar daerah kah ataupun di luar negara? Bisa komen juga ya teman-teman ya. Semoga juga kita bisa saling kenal mengenal ya teman-teman online. Oke, ini udah selesai tadi aku potong-potong kangkungnya dan lanjut lagi ke rutinitas lain ya. Ini aku taruhin dulu perabotan tadi yang udah aku cuci. Tadi belum aku taruh nih di rak piring, sekarang aku taruh dulu ya. Ini juga nasinya udah mateng, tadi dicek sama suami. Aku lagi sibuk nyariin kangkung tadi. Oke, lanjut ini kasih deterjen dulu pakaiannya sambil nyuci ya. Sambil masak, ini aku mau goreng ayam. Sambil digoreng ayamnya, sambil aku potong-potong dulu bumbunya. Ini bumbunya simple aja, bawang merah putihnya satu siung, terus cabenya agak lumayan banyak ya biar kerasa pedesnya. Dan aku juga udah siapin nih rebon ataupun udang papaya ya, nggak ketinggalan yang bikin sedep rasanya. Ini udah aku cuci juga tadi ya. Dan si ayamnya udah mateng. Ini aku take video udah matengnya aja ya biar nggak kelamaan videonya. Tuh udah. Sekarang lanjut aku tumis dulu bumbu untuk kangkungnya. Jangan lupa tambahkan garam, penyedap rasa, micin ya, gula juga. Pokoknya sesuaikan dengan selera kita. Kalau selera aku ya, kalau ada gula aku kasih gula, kalau ada penyedap ya dikasih, kalau nggak ada ya pakai yang lain ya. Kayak aku nih pakai rebon. Dan jangan lupa diaduk-aduk sampai bumbunya harum ya, sampai agak setengah kering lah atau kering sesuai selera aja. Nah, setelah ini langsung aja masukin si kangkungnya. Dan biasanya kalau aku masak kangkung itu, kalau kangkungnya aku masukin ya, itu apinya langsung aja aku besarin, terus aku bolak-balik. Dan setelah kangkung dan daunnya itu layu batangnya, baru deh aku kecilin lagi apinya. Jadi warnanya tuh kayak tetap hijau gitu loh teman-teman. Nah, untuk tingkat kematangan juga sesuaikan selera, karena pak suami sukanya yang mateng banget atau mateng sempurna, karena dia nggak suka setengah mateng, jadi aku mateng ini. Tapi kalau teman-teman suka yang setengah mateng, bisa dicoba tadi ya tipsnya. Itu kalau setengah mateng bisa masih kangkungnya tuh warna hijau banget gitu loh teman-teman, masih seger. Nah, ini juga lumayan hijau sih meskipun udah agak kecoklatan karena ini kan tingkat kematangannya matang banget. Oke, kita sarapan dulu ya teman-teman ya. Ini menu hari ini, alhamdulillah udah matang, siap untuk sarapan nih ya. Ya meskipun gak banyak ya, cuma semangkuk aja. Oke, aku ambil nasinya dulu nih, pak suami udah nungguin di depan, nanti kita mau sarapan bareng. Oke, teman-teman, kita sarapan dulu ya. Teman-teman di rumah juga jangan lupa untuk sarapan ataupun makan siang juga lah ya, jangan lupa, ataupun makan malam. Pokoknya jangan lupa untuk makan nasi. Ya meskipun gak harus 3 kali sehari, paling gak tuh sehari 2 kali ya, atau 1 kali lah mungkin kalau teman-teman lagi diet ya, karena itu juga penting buat kita bertenaga. Oke, gak kerasa videonya udah mau menit ke 11 dan 12 menit, dan
Ini aku sampai nambah 2 kali tuh sama suami juga ya sarapannya. Semoga teman-teman di rumah bisa bersemangat setelah nonton video-video kami, dan videonya bisa memberikan teman-teman motivasi, inspirasi, ataupun yang lainnya. Dan gak bikin teman-teman mager juga nih di rumah ya. Pokoknya jangan lupa untuk teman-teman di rumah untuk selalu berbahagia, bersyukur apapun keadaannya. Dan satu lagi, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.